welcome back to my channel. Hari ni Abang ni ada dekat Melaka. So hari ni kita akan pergi Muzium Hantu lah. Kalau nampak Muzium Hantu ni dekat Melaka. Okey, berdekatan dengan depan ni kita ada Cendol Kampung Hulu. Ni kalau korang nampak ini adalah Cendol Kampung Hulu dekat Makan Avenue lah. So kat depan ni adalah Ghost Museum. So harga tiket untuk dewasa RM23 dan kita akan masuk sekejap lagi. Okey, jom kita masuk. So dah masuk. Inilah. So kalau ini kalau orang panggil adalah Casper lah. So kita dah masuk dalam. Ini untuk hantu Melayu lah. Okey, bawah ni ada pawang. Okey, dan atas ni ada toyol. Okey, kat sini kita ada tulis toyol, bawang, bomoh, pelesit dengan bajang. Okey, ini adalah untuk tradisional Melayu lah. So tak adalah seram sangat, tapi agak menyeramkan kalau kita duduk seorang-seorang. Sekejap. Okey. Ni hantu pisang. Lantang yen ni. Egos, Kerahang, Agrigos. Ni Thailand, Thailand. Ni Thailand ni. So mata dia bergerak lah. Boleh dinaik weh. Dia sensor, sensor. Oh. Ada sensor. Ni, ini pun mata dia bergerak. Ni lampu dia ni. Ni Hungry Ghost. Yang ni Flight. Nak lagi tak? Tak nak. Malas kau ambil kakak. So dia ada sensor lah. Okay, so kita akan masuk dekat pintu hantu Cina. Ni. Boleh, boleh, boleh. Habis itulah, kamera tak berapa cantik lah ni. Ni hantu Cina. So ni ada kostum dia kalau nak pakai. Boleh je pakai kalau nak pakai. Ni foto sampel dia lah macam mana dah tangkap gambar. Janji macam ada eh. Jap, cubalah banyak try pakai. Sebab dia tetap bulu tu. So kat sini dia punya kata tempat duduk raja lah, dan ada baju yang korang boleh pakai kalau korang nak pakai. Dan kat sini kita ada cara lah macam mana nak pakai. Okay, ni Chinese Zoo Mary's Project. So inilah tempat duduk dia. Okay, so kat sini ni macam ni lah dia punya tempat. Ni nasib lah. Nasib tak, ini kalau ikut fahaman diorang, neraka diorang lah.
Tu. Foto boleh tengok kat sini lah macam mana nak dapat kan. Nampak. Dia ada cara dia lah. Cara tayar baju semua kan. So, untuk pahaman Chinese, inilah yang dikatakan neraka lah. Sorry, aku punya gambar tak clear sangat lah. So dah keluar dah asap dia. Sensor dia kat atas ni. Dia ada keluar asap. Ni lah katakan label-label neraka tu. Untuk Chinese lah jabatan neraka semua. Kau nak gambar tak? Kau nak gambar tak? Ni macam ni. Gelap keadaan ni. Sebelum tu aku keluar tu. Okay, so kita akan pergi ke Mesir Purba punya hantu. Nampak? Ni adalah kumbang misteri yang digunakan untuk awet Mamiya lah. Ni. So ini Firaun Mamiya yang tergambar Mamiya. So Mamiya Firaun. So ada foto sampel dekat sini. Macam mana nak pakai, macam mana nak berdiri. Okay, so next kita akan pergi ke Wildwolf. Tempat makan Wildwolf lah. Tengah malam ni memang seram. So inilah Wildwolf punya family. Segala jadian. So kat sini lah boleh takar gambar macam mana nak takar gambar. Dah boleh takar gambar kat sini. Kat sini. So ini jalan keluar dia. Sebelum kita keluar, kita kena lalu jalan pokok pisang ni. Dah tak ada apalah. So ini adalah pintu keluar dia. So kita kena lalulah pokok pisang ni. Macam ibarat kita keluar kampung. Okay, so kat sini dah ada tulis press me. Dah press belum? So kat sini dia ada press lah. Press me. Okay. Spirit hantu raya. Inilah rumah berhantu. So kali ni akan naik ke atas pula. Panas ni ke atas ni. Sebab lampu kan. Yang baca koran apa ni. Ni hantu raja lah. Spirit hantu kat dalam rumah ni. Ni barang macam kita masuk dalam hutan. Kita jumpa satu rumah. Ini semua ni. Semua yang ada kat dalam rumah. Okay, so ini photo shoots. Okay.
Ni kalau nak photoshop boleh tangkap gambar kat sini. Okay, so ini adalah last station lah. Ini untuk photoshoot, untuk photobook semua kan. So ini adalah keluar. So kalau korang boleh minat, korang boleh datang ke sini, ke museum. Ya, itu saja untuk kali ini. Nanti saya akan buat vlog lagi lah. Okay, so kita akan makan ke Cendekapulu. Bye.